Hello, hello football lovers. Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Cole Palmer memang cool. Meski masih muda, Palmer menunjukkan ketenangannya dalam mengeksekusi penalti di laga melawan Manchester United. Tidak cuma satu, tapi dua kali. Catatan penaltinya pun sempurna. 8 dari 8 kali kesempatan jadi gol. Pujian setinggi langit dari Pochettino untuk Cole Palmer. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino memberikan pujian kepada Cole Palmer usai tampil impresif saat mengalahkan Manchester United. Ia tak ragu menyebut Palmer sebagai pemain top. Fokus MU, fokus! Manchester United kalah di menit-menit akhir oleh Chelsea. Theo Ferdinand, ex-back MU, menilai MU kehilangan fokus di menit akhir. Ia menyebut anak asuh Erik ten Hag bak dihukum karena kelengahannya. Kesalahan individu bikin MU kalah. Manajer Manchester United Erik ten Hag frustasi dengan kesalahan pemainnya dalam kekalahan 3-4 dari Chelsea. Ten Hag menyesalkan error yang dibuat pemainnya di pertandingan tadi. MU seharusnya bisa bertahan dengan lebih baik. Ada yang salah dengan Marcus Rashford. Performa Rashford menurun drastis setelah tampil bersinar di musim lalu. Jebloknya penampilan Marcus Rashford setali tiga uang dengan timnya. Gary Neville merasa Rashford tidak dalam kondisi yang ideal secara mental. Marcus Rashford, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi menurut saya ada sesuatu yang salah. Sebut mantan bek kanan top MU itu dilansir 442. Roy Keane tuding Guardiola lembek karena bela Haaland. Perdebatan mengenai Erling Haaland masih berlanjut. Ex-bintang Manchester United Roy Keane menuding Pep Guardiola bersikap lembek kepada Haaland. Ia membandingkan respon pemain-pemain terdahulu saat berada di dalam situasi serupa. Thiago Motta menuju Juventus, ini kata sang agen. Bolonya melesat di bawah arahan Thiago Motta musim ini. Pria Italia itu mulai dikaitkan dengan Juventus. Begini kata agennya. Agen Thiago Motta, Alessandro Cannavi, menyebut belum ada pembahasan dengan siapapun saat ini. Ia mengaku masa depan kliennya masih misteri. Meski debutan di Piala Asia U23, Indonesia tetap percaya diri. Timnas Indonesia U23 menyandang status debutan di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda tetap percaya diri bisa tampil sip. Timnas tak boleh minder kendati masuk ke dalam grup yang cukup sulit. Saat Indonesia bikin Vietnam terjun bebas di ranking FIFA. Timnas Indonesia membuat Vietnam terjun bebas di ranking FIFA terbaru. Dua kekalahan di kualifikasi Piala Dunia penyebabnya. Penampilan Indonesia belakangan ini memang menanjak. Mulai dari bisa menembus babak knockout Piala Asia, terakhir dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dilewati dengan kemenangan. Kapan paling cepat Timnas Indonesia tembus peringkat 70 dunia? Dalam sejarah berdirinya Timnas Indonesia, posisi terbaik skuad Garuda di ranking FIFA adalah menembus peringkat 76 dunia pada September 1998.
Sekarang pertanyaan muncul, kapan paling cepat timnas Indonesia menembus ranking 70-an dunia? Timnas Indonesia bisa meroket posisinya ke peringkat 70-an dunia pada Maret 2025. Kok bisa? Hal itu terjadi jika timnas Indonesia terus-menerus meraih kemenangan dari Juni 2024 hingga Maret 2025. Momen dua pemain muslim Liverpool buka puasa saat duel kontra Sheffield. Dua pemain muslim Liverpool Mohamed Salah dan Ibrahima Konate menikmati momen berbuka puasa di tengah pertandingan saat laga melawan Sheffield United. Kondisi itu terjadi saat Red sudah unggul 1-0 pada menit ke-17 via gol dari Nunes. Adapun jeda pertandingan dilakukan ketika posisi matahari terbenam di Inggris. Momen rehat tersebut mendapat tepuk tangan dari penonton yang membanjiri Stadion Anfield. Liverpool mulai bergerak dekati juru taktik Sporting City. Liverpool kabarnya sudah bersedia membayarkan harga sebesar 20 juta euro untuk kompensasi penebusan Ruben Amorim dari Sporting City sebagai calon pengganti dari Jurgen Klopp musim depan. Ya, diyakini akan tertarik dengan tawaran Liverpool, meski ingin fokus penuh terlebih dahulu untuk Sporting City sampai musim 2023-2024 selesai. Cole Palmer bunuh MU di menit akhir, golnya jadi rekor. Cole Palmer menjadi bintang kemenangan dramatis Chelsea atas Manchester United. Gelandang The Blues itu membuat rekor gol di Liga Inggris. Pemain 21 tahun itu bisa membuat gol dengan waktu paling akhir di Premier League. Opta mencatat gol itu menjadi yang paling lama dalam satu pertandingan sejak musim 2006-2007. Ternyata Cole Palmer dulunya pendukung MU. Cole Palmer menjadi bintang kemenangan Chelsea saat menghadapi Manchester United. Namun siapa sangka kalau Palmer ternyata dulunya merupakan pendukung Setan Merah. Ya, saat saya beranjak dewasa, saya adalah pendukung Manchester United, kata Palmer usai pertandingan melawan Manchester United kepada TNT Sport. Saya menjalani setiap pertandingan dan menunjukkannya kepada fans Chelsea. Lanjutnya. Erik ten Hag yakin MU bakal bangkit usai dikalahkan Chelsea. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sangat yakin Setan Merah akan bangkit setelah mereka dikalahkan oleh Chelsea pada pertandingan dini hari tadi. Ini jelas merupakan sebuah kemunduran, namun sekarang kami harus menghadapinya. Bangkit kembali dan kami akan melakukannya. Kami tim yang tangguh, ujar ten Hag seperti dilansir dari laman resmi klub. Chelsea ingin tawarkan Lukaku 60 juta euro kepada klub Liga Pro Saudi. Chelsea melakukan upaya bersama untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan pemain musim panas ini. Oleh karena itu, Chelsea ingin meringankan beban gaji dengan melepas Lukaku dan mengamankan biaya transfer agar tujuan finansial mereka tercapai. Meskipun klub menginginkan 60 juta euro untuk penyerang Belgia tersebut, mereka mungkin hanya akan mendapat sekitar 40 juta euro saja. Klub asal London itu perlu mengumpulkan 43 juta euro agar tidak mencantumkan Lukaku sebagai kerugian finansial setelah menebusnya di angka 97,5 juta pound sterling pada 2021. Berpotensi main di Euro 2024 dan Olimpiade, Lamine Yamal tak percaya. Peran Lamine Yamal bersama Barcelona musim ini terbilang luar biasa. Ada potensi sosok asal Spanyol bakal menjalani musim panas yang sibuk karena kehadiran Euro 2024 dan Olimpiade. Tak masuk akal bagi saya untuk pergi ke dua turnamen berbeda. Sejak saya memulai bermain musim ini, saya tak terbebani memainkan banyak pertandingan. Tak masuk akal jika saya memainkan dua turnamen berbeda, namun jika harus memilih, saya akan bermain untuk Spanyol dan itu adalah sebuah mimpi, urainya. Real Madrid miliki rencana untuk kedatangan Endrick musim panas 2024.
Real Madrid telah sangat sering memilih permata dari Brazil selama bertahun-tahun, karena mereka terus mengalihkan fokus mereka ke arah pengembangan pemain muda. Namun berkat kemajuan luar biasa yang dibuat Endrick bersama Palmeiras dan tim nasional Brazil, pemain remaja sensasional ini akan mendapat kesempatan lebih baik setelah ia bergabung dengan Los Blancos. Menurut Sport, Endrick tidak akan melewati Castilla dan naik pangkat di Real Madrid seperti yang terjadi pada Vinicius dan Rodrigo. Jika perbaiki satu hal, Dembele bisa menangi Ballon d'Or. Pelatih Stade Rennes Julian Stéphane mengklaim Ousmane Dembele bisa saja memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti, andai satu aspek dalam dirinya bisa benar-benar dimaksimalkan. Jika saya bicara soal Ousmane, Anda selalu bicara soal kelemahannya. Saya selalu merespon dan bicara soal kualitasnya. Saya rasa ia adalah pemain yang luar biasa, ia memiliki kemampuan dribel dan membuka ruang. Namun ia kurang memiliki finishing yang mumpuni. Andai ia punya hal tersebut, ia bisa menjadi pemenang Ballon d'Or, ujar Stéphane. Demi Joshua Zirkzee, Milan siap tawarkan uang tunai plus Selemekas. Joshua Zirkzee berada di posisi teratas dalam daftar pemain incaran AC Milan. Rossoneri dikabarkan siap menawarkan uang tunai plus tambahan pemain. Bagian uang dari tawaran tersebut bisa mencapai sekitar 30 juta euro, sementara 10 juta euro sisanya akan menjadi nilai pemain. Pemain yang menjadi target utama adalah Alexis Selemekers yang saat ini dipinjamkan ke Rossoblu dan pemain muda Lorenzo Colombo. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!